Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga sehat selalu. Ini karena lagi pandemi. Ini saya juga tidak pakai masker, tapi jaga jaraknya insyaallah aman. Oke, kembali lagi bersama AS Mancing di warungnya Biyungnya Mahmet. Ini saat ini saya masih penasaran dengan spot-spot Siaur, karena banyak sekali yang harus kita kunjungi spotnya, cuman waktunya yang kurang tepat. Nah, namun ini alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat-sangat senang, karena saya juga fans beratnya beliau. Di sebelah saya luar biasa ini Jan. Aduh, saya grogi mau ngomong apa ini sebenarnya. Iya, ngomong aja Mas. Salam kenal ini Mas Gondrong. Ini saya kalau lihat Mas Gondrong luar biasa di channelnya, manjer pokoknya, pakai laptop nggak bingung pokoknya. Salam kenal ini saya, namanya si Alam Haris Setiawan. Alam Haris. Untuk Gondrong Banjarnegara. Mas Gondrong. Gondrong, oh salah ya. Mas Gondrong Labanan ini, teman-teman semuanya pasti tahu, pasti sudah gabung sama Mas Gondrong Labanan. Kali ini nanti kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi, tapi saya belum ngopi ini, belum jadwalnya. Untuk ini saya ingin santai ngobrolnya Mas Gondrong, akhirnya belajar bareng lah. Yang kebetulan kan saya channelnya baru, juga di sini juga silaturahminya baru. Untuk channel saya kan kebetulan ini AHS Mancing, ini nama lengkap saya. Kalau kemarin saya tahu sih mungkin sedikit kasih oleh-oleh, ini kemarin kan istilahnya mendadak sekali, saya juga nggak tahu kesini ternyata ada Mas Gondrong. Ya ini rezeki buat musiknya orang popo lah saya itu. Dikasih apa? Ya apa main jalur apa? Mas Gondrong mancing ya sebelahnya ya. Tapi insya Allah kalau memang satu ketika boleh saya dapat alamatnya, satu ketika saya pengen kasih oleh-oleh kan boleh tuh Mas. Jadi kan untuk kenang-kenangan Mas Gondrong, nanti mungkin minta tolong Mas Tri untuk yang admin informasi lah istilahnya. Oke, tidak panjang lebar ini Mas Gondrong, hanya sedikit tanya-tanya ini. Untuk yang pertanyaan pertama itu yang simple aja lah. Ini Mas Gondrong kok istilahnya punya rencana kesini atau memang sudah janjian kesini nih yang pertama ini, kok tahu-tahu ketemu kesini ya, saya juga nggak sengaja soalnya. Kalau saya Mas, kan enggak ada jadwal. Enggak di jadwal kayak urutan ya? Itu. Kayak orang-orang itu kalau jadi artis kan ada jadwalnya. Oh iya iya, ada ininya ya. Kalau saya kan artis rawa, jadi enggak ada jadwalnya gitu. Berarti semuanya improvisasinya seadanya. Terus pokoknya langsung itu. Pengen rene, pengen situ gitu. Tapi kan urutan mungkin. Misalnya dari Banjarnegara kan enggak mungkin balik lagi, mungkin ke arah barat ke channelnya ya siapa. Ya bisa balik lagi. Oh gitu. Nah, makanya saya itu enggak punya jadwal. Maksud saya kira muter loh, misalnya jalur Pantura, teman YouTuber yang di sana siapa, muter kembali belum lagi tentu. Selatan ke sini misalnya. Belum tentu. Kalau pengen pulang ya pulang langsung gitu aja. Luar biasa ini perjalanannya Mas Gondrong, memang sudah dikonsep sedemikian rupa, sudah dikonsep tapi untuk tujuannya itu sembarang lah istilahnya. Iya, sembarang. Itu targetnya target spot atau mungkin silaturahmi atau apa ini yang utama target perjalanan? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya pengen ketemu dulur-dulur, pengen ngupeni channelnya. Oh, jadi gitu, ya nyari spot juga gitu Mas. Soalnya kan kayak saya kan kadang mau ibaratnya pengen ketemu, jadi rasanya minder Mas Gondrong, jujur saja minder, artinya aduh seorang YouTuber luar biasa subscriber 1 juta lebih, apa iya mau ngobrol sama saya yang masih sangat pemula ini. Tadinya inilah, alhamdulillah ini terima kasih, welcome-nya luar biasa, kesempatan emas buat saya. Semoga besok-besok ketemu lagi, bisa ya ngobrol lagi, syukur pisan nanti mancing ini. Ini kan karena pengennya ngobrol dulu lah, ngomong ini Mas Gondrong juga sibuk, ini baru gogoh ikan ini dikali tadi bareng-bareng Yusinta ya, ini channelnya Biyungnya Mamet. Oke. Untuk berikutnya Mas Gondrong ini pertanyaan yang kaitannya masih dengan strategi biar jadi YouTuber yang berkembang. Kalau yang langsung sukses saya kira terlalu ambisius lah, yang penting berkembang dulu itu yang paling kunci utamanya apa sih? Ada mungkin pernah Mas Gondrong lakukan sampai sekarang berhasil untuk semuanya gitu loh. Ya. Kalau pengalaman saya dulu itu enggak mikir berkembangnya, itu enggak tak pikir Mas. Jadi ya yang penting saya upload, mau ditonton orang mau enggak, urusannya belakang. Jadi gitu. Punya, yang penting punya upload tujuan gitu. Tujuan untuk menghibur dulu ya berarti. Jadi intinya bikin video itu memang bikin seneng-seneng. Seneng. Apa ya, iseng-iseng. Apa karena mungkin dulu YouTube belum berkembang banget seperti sekarang mungkin?
Ya sama, sama udah ya. Banyak yang dapat penghasilan dari YouTube. Enggak, mungkin kan sekarang kan saya kira dengan apalagi sekarang ya banyak banget YouTuber yang benar-benar memunculkan karakternya sedang berusaha lah istilahnya. Mungkin kalau dulu kan aturan-aturan YouTube yang lama mungkin agak berbeda dengan sekarang. Mungkin dulu tujuannya pengen kemana kita upload terus untuk hiburan itu banget. Oke lanjut, tadi nggak nyangka bisa sampai seperti sekarang. Iya iseng-iseng terus semakin ramai ya dikembangkan, namanya sambutannya bagus dari masyarakat. Teman-temannya bagus sambutannya. Penontonnya ramai ya terus ditingkatkan terus sampai sekarang. Gitu. Dulu awalnya tetap di Kalimantan itu ya berarti ya. Bikinnya dulu di situ. Oh, dulu awal mulanya bikinnya pas merantau berarti apa? Ya, mau merantau di Kalimantan Mas Bro. Oke, untuk pulang ke sini tapi terus dikembangkan channelnya ini ternyata. Oke, pertanyaan terakhir lah ini biar lebih santai, enggak terlalu banyak karena udah sore ini Mas Bro. Pertanyaan terakhir itu ini buat pemirsa yang sudah gabung dengan saya, tipsnya biar kita jadi YouTuber itu biar semangat aja lah. Yang penting biar semangat harus bagaimana? Dah, itu aja. Biar semangat. Biar semangat itu loh. Berarti intinya biar semangat bikin video. Mm-hmm. Kan kadang kan malas cuma ditonton berapa itu kan. Biar semangat apa sih biar? Biar semangat ya itu. Di hobi atau pekerjaan. Oh gitu. Jadi kerjaan apa Anda atau hobi Anda atau kelebihan Anda apa, disitulah dibikin video. Jadi kalau bikin video ya, itu jangan memaksakan diri. Maksudnya lagi rame mancing, ikut mancing, bikin video mancing. Nanti putus di tengah jalan. Jadi sesuai kalau bikin video ya? Disesuaikan dengan kesenangan, kesenangan sama di opo lah itu yang di video. Ya kebetulan juga saya hobinya dari dulu mancing, saya lanjutkan di YouTube. Iya benar, ini pas banget dengan saya. Kebetulan pekerjaan bukan itu tapi punya hobi yang paten mancing lah istilahnya. Tapi ada satu Mas. Oh itu. Walaupun hobi mancing, seneng mancing itu dilihat dari lingkungannya juga. Gitu loh. Kalau lingkungannya tidak mendukung ya tidak bisa jadi. Kayak saya tinggalnya di pegunungan, hobi saya mancing. Saya tidak bakalan jadi. Iya, walaupun itu hobi, kayaknya tidak bakalan jadi. Masalahnya spot itu ya, terus kita harus nyarinya jauh-jauh. Belum tentu seminggu sekali dapat. Jadi menyesuaikan satu lingkungan juga ya. Iya. Di belakang rumah misalnya sini banyak kali ya nyambung aja mancing atau nyarikan itu ya. Oke seperti itu tipsnya buat teman-teman semuanya ya, yang mau bikin channel atau yang sudah bikin baru permulaan, jangan putus asa, tetap semangat, satu niati dengan hobi ya. Jadi kalau memang pengen jadi sukses ya semuanya harus bersabar lah, kita berdoa berusaha itu pastilah ya, tetap bersabar mensyukuri semuanya. Baik, terima kasih untuk kali ini, saya akhiri aja ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih waktunya Mas Bondrong. Sama-sama. Mungkin hari ini sudah ketemu, satu waktu bisa ketemu lagi nanti Mas Gondrong pulang dengan selamat sampai rumah kembali. Amin. Salam buat teman-teman dan keluarga di rumah lah dari AS Mancing. Minta doanya juga biar saya dikasih semangat, kasih semangat biar terus channelnya kita buat yang terbaik lah buat penonton. Oke, terima kasih dari AS Mancing, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.